لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di masa nanti. Sebagai kata-kata penghormatan kita cukupkan kepada protokol pada malam yang berbahagia ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dan juga ada anak-anak yang hadir. Pada malam ini kita akan coba membahas di dalam ayat yang dibacakan oleh anak PK tadi, lafadzkan antara bukti Rasulullah itu suatu hasanah. Memang pada diri Rasulullah itu sudah ada contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, karena Nabi itu adalah junjungan kita, ikutan bagi kita sebagai umatnya. Sama dengan kita nanam kacang panjang, Pak. Kalau kita nanam kacang panjang dikasih junjungannya, kalau junjungan atau kayu yang kita tusukkan itu bengkok, maka kacang panjang akan membelit menurut bengkoknya dan junjungannya. Kalau lurus, dia belikan itu akan lurus sampai ke atas. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau kita bernabi kepada Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita, tentu kita akan mengikuti dia. Dia itu adalah orang nomor satu di dunia. Orang lain aja menilai, Pak, Nabi Muhammad itu adalah orang nomor satu di dunia. Jadi oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, pada malam ini kita akan coba membahas di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Muhammadur Rasulullah. Kalau kita betul mau mengikuti Nabi kita, Muhammad Rasulullah itu bagaimana sikap dan kehidupannya? Yang pertama, asyiddau 'alal kuffar. Dia tegas terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir, apa tegasnya, Pak? Orang-orang kafir tidak boleh hidup di dekat kita. Gue kalau tak agama Islam tak tembak, tidak ada, Pak. Rasulullah saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tiga agama yang ada di Madinah itu dirangkul oleh Rasulullah kerjasama. Tapi masalahnya, asyidda walau kufar itu adalah akidah. Akidah. Kalau akidah dipermainkan itu memang tak boleh.
pernah berkata kepada Rasulullah Muhammad, kelompok ini bagaimana? Kami akan menyembah Tuhan kau 1 tahun. Sudah itu kau juga sembah Tuhan kami 1 tahun dan tak akan kita kelahi-kelahi Nabi Muhammad. Memang di saat itu ragu Nabi Muhammad. Di saat dia ragu, datang wahyu kepada Nabi. Datang wahyu kepada Rasulullah, malaikat menyampaikan kun. Ya ayyul kafirun. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, la ambudu ma tambudun. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma'abatum. Dan saya tidak akan pernah menyembah selama-lamanya apa yang kau sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau bahasa baratnya itu Pak, in barahin ham barahak. Aden barahin aden wa ham barahin. Itu bahasa baratnya itu. Ya. Tapi kalau bahasa kita, gue lah, pulau-pulau gitu ya Pak. Kalau lah, aku. Ibu-ibu bapak-bapak yang berbahagia. Masalahnya akidah. Tapi Nabi pernah berkata kepada sahabat di saat berkumpul di saat seperti ini, kalian-kalian ini, kata Rasulullah, setelinggal itu nanti memang tidak akan menyembah bulan, tidak akan menyembah matahari, tidak akan menyembah batang kayu, tidak akan menyembah batu, tetapi akan terjadi di tengah kalian-kalian ini masalahnya sirik kecil. Sirik kecil. Maka di saat itu Rasulullah mengatakan, aqwaqul ma'aqwaqu alaikum sirkul aqwaq. Aku paling takut di atas kalian-kalian ini kalau terjadinya sirik kecil. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar, apa syirik kecil itu? Apa kata Nabi? Arya, orang beragama beribadah bukan karena Allah lagi. Itu banyak akan terjadi Pak, di tengah masyarakat kita. Orang beragama atau beribadah bukan karena Allah lagi. Kemarin Pak, di Masjid Baitur Rahman itu, kan ada sholat subuh, yaitu sholat subuh berjamaah seluruh instansi Pak. Saya tanya sama kawan, loh, kau pergi besok? Iya Pak, takut ya absen. Allahu Akbar. Saya pun siapa? Takut di absen. Bukan dia takut sama Allah, takut di absen. Ini Pak. Dan juga pada saat ini apalagi caleg-caleg ini ya Pak ya. Di saat caleg-caleg ini Pak, itu banyak yang datang ke musola, masjid, berkumpul, apalagi ibu. Nanti dia membawakan telakung lah, membawakan jilbab, segala macamnya ibu-ibu dikasih. Supaya Pak, besok tanggal sekian tolong cucuk hidung saya, katanya Pak. Ya. Ibu-ibu bapak-bapak yang berbahagia, saya pernah Pak diundang oleh ibu-ibu pengajian, yaitu pengajian akbar ibu-ibu itu,
Jadi besok saya akan ceramah, malamnya datang lagi telepon di HP saya, Pak. Pak Yasrul. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Bapak besok enggak jadi ceramah lah ya, Pak. Maaf ya. Mengapa? Penceramahnya ada yang dari Renat, Pak. Dia akan memberikan oleh-oleh kepada jamaah. Apa itu, Bu? Ya mungkin jilbab tak terlaku nggak, Pak. Pokoknya dia datang. Kiranya, Pak, dia dibawakan ibu-ibu itu. Dibujuk ibu-ibu itu dengan terlaku. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, itulah orang beribadah bukan karena Allah. Ada juga, Pak. Kita nonton di TV. Dia sudah nombor. Ini sejarah agama ini. Dari sumbangnya, Pak. Kiranya dia ada terpilih. Kurang suaranya. Diambil lagi karpet yang sudah disumbangkan ke masjid. Allah Akbar. Ada juga yang sudah membuat jalan. Dibikinkan jalan bagus, Pak. Dia ada terpilih. Dirombak lagi jalan kaki di lombang-lombang lagi. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan Nabi. Ada yang takut dengan Nabi. Kenapa? Kalau ini yang sudah terjadi, bencana tidak akan pernah berhenti. Bencana tidak akan pernah berhenti. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Jadi oleh sebab itu, akidah kita itu mantap. Sekali kita mengucapkan la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Sekarang bencana di negara kita, Pak, memang begitu. Seperti di Lombok, gempa bumi. Di Sulawesi, gempa bumi. Di Sumatera Barat, banjir bandang. Ini di kampung kita di sini. Sudah nyumbang kami kemarin, Pak, kepada guru-guru diminta sumbangan. Nah, yaitu di Japura seberang sudah kebanjiran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Pernah Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat gempa terjadi, dia taruh tangannya di atas bumi ini, Pak, di atas tanah. Dia berkata, bumi, belum saatnya untuk kau berkoncang. Belum saatnya. Apa kata bumi? Muhammad, semakin akidah umatmu goyang. Iya, Pak. Semakin akidah umatmu goyang, maka bencana tidak akan pernah berhenti. Kami akan tetap bergoyang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Pernah Aisyah ditanya oleh Mabat. Ya Aisyah, apa penyebabnya terjadinya bencana itu? Tiga kata Aisyah. Yang pertama, khamar sudah merajalela. Minuman keras, Pak. Coba kita tengok sekarang. Narkoba, ya, minuman keras sudah merajalela. Yang tua mabuk, yang muda mabuk, yang kaya mabuk, yang miskin pun mabuk, Pak. Sekarang kalau kita perhatikan, ya Allah, berjangkitlah narkoba di tengah masyarakat kita pada saat ini. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang punya anak, hati-hati. Kawannya tengok dulu. Ya, Bu? Tengok, nah, siapa kawanmu, nak? Boleh kau berteman, tapi tengok-tengok dulu, Bu. Yang untuk menghancurkan generasi Islam, ya, pada saat ini, yang pertama HP. Itu bapak yang khatib waktu hari raya di lapangan,
melangkapi lirik, dia menyampaikan di Surabaya 6 anak di bawah umur sudah hilang, dari bawah ke rumah sakit hilang. Kenapa? Gara-gara HP. Hati-hati ibu. Ini gara-gara. Coba kita tengok, yo, gini aja tuh. Ya, kadang-kadang ibu suruh tolong mana, ini sebentar. Tunggu. Ini nomor satu, Pak. Yang kedua, yaitu karena minuman tadi. Itu racun bagi generasi kita pada saat ini. Ibu-ibu apa-apa yang berbahaya. Yang ketiganya, yang menjadi racun dalam kehidupan anak kita adalah tontonan. Bukan tuntunan, malah tontonan. Ibu-ibu yang berbahagia oleh sebab itu, akidah kita tanamkan kepada anak-anak, beri dia pendidikan agama, suruh dia mengaji, suruh dia sholat, ya bu ya, supaya akidahnya jangan goyah. Ibu-ibu, kembali kita kepada masalah tadi, jadi ditanya Isa, apa penyebabnya terjadinya bencana ini? Yang pertama, kemar minuman keras atau narkoba yang sedang berjangkit pada saat ini. Yang kedua, kata Isa, yaitu banyaknya terjadi, maaf saja kita memang pelacuran. Pernah seorang menteri, di saat dia berkunjung ke Lombok, tapi menteri itu tak mau disebutkan namanya, dia seorang menteri yang taat, dia ingin menengok bagaimana betul keadaan Lombok dari isu-isu orang aja. Maka dia pergi ke suatu pulau, diantarkan ke suatu pulau itu. Sampai di pulau, dia tengok, Pak, ya Allah, maaf saja ngomong, kalau yang perempuan itu pakaiannya cuma menutup bagian bawah aja, Pak. Allahu Akbar. Inilah kata Aisyah. Kalau ini yang terjadi di negara kita pada saat ini, bencana tidak pernah berhenti, Pak. Tidak akan pernah berhenti. Akan bertubi-tubi saja. Pak, kita di Riau ini kan ada gunung. Tidak ada gunung, Pak. Bagaimana terjadinya gempa? Allah semata. Maka ya tak dengan gempa, dengan yang lah. Yang lainnya oleh sebab itu, mari kita bersama-sama apa yang disampaikan oleh Isa, yaitu pelacuran sudah terbiasa di tengah masyarakat. Yang ketiga, nyanyian-nyanyian orang beng-beng yang merupakan orang berzikir kepada Allah, tidak lagi berselawat kepada Nabi, tidak lagi orang bersyukur kepada Allah, orang tidak sholat lagi. Oleh sebab itu, tengok sekarang, Pak, dan apalagi kalau ada pesta, ya, ada pesta di tengah masyarakat kita, ada nikah, itu ada ben, ya. Nah, coba tengok sama bapak, kalau sudah jam 9 ke malam, 9 lewat, pakaian berubah, Pak. Pernah saya selesai rapat DKM, di Masjid Toraman, apa kata kawan? Saya turun. Ada apa? Bapak diundang saya, no? Iya. Sudah pergi situ, Pak, belum. Pergi, yuk. Makan malam, katanya. Coba duit, ada. Bapak, ya ada lah. Pergi kan juga.
di sana, Allahu Akbar. Kenapa goyang, Pak? Aduh. Pakaiannya apa kata? Kawan ini melotot terus. Tidak ada dia jadi melotot terus. Dan ini, putus nanti pola 25 ini, tak ada apa. Sudah itu apa-apa yang masak ya. Saya suruh. Bapak kan sudah bilang, kalau pandangan pertama itu kan sedekah, Pak. Jadi supaya saya tidak berdosa, saya tidak ngedit. Melek terus, Bu. Kan sedekah. Kata dia, Pak. Terserah kuil, kata saya, Pak. Ibu Bu, Bapak-Bapak yang berbahagia. Itulah pada saat ini. Kalau Pak Samad bilang, pernah dia diundang. Bukan baru, Pak. Pernah dia diundang acara pesta itu, kan ada undangan. Ustaz Somad pergi dia, Pak. Sudah sholat isya pergi, sampai di sana kiranya sedang bergoyang, balik. Tidak mau dia situ, Pak.